Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mukis Kalem. Selamat datang di channel saya Mukis Kalem. Sebelumnya salam mengari dari Lampung, salam tenan Indonesia, salam kami lover, salam satu hobi serta salam satu profesi bagi seluruh pecinta kami seluruh Nusantara dimanapun Anda berada. Kembali lagi masih bersama saya Mukis dari Natua Padang Ratu Lampung Tengah Mas Bro. Hari ini kita berada di Pasar Kambing Adi Jaya lagi Mas Bos. Pasar Kambing Adi Jaya buka setiap hari Selasa dan hari Sabtu mulai dari jam 5 subuh sampai dengan jam 10 pagi. Oke, bagi para viewers yang mau memesan kambing, langsung saja bisa menghubungi nomor WA dan nomor HP yang sudah saya cantumkan Mas Bos. Oke, sebelum saya lanjut video ini, saya himbau ataupun saya informasikan bagi seluruh viewers, saya selalu minta bayar. Bayarnya pakai apa? Pakai BPJS, bayarnya pakai jempol dan subscribe Mas Bos. Tinggal tekan subscribe dan tekan tanda jempol ke atasnya Mas Bos ya. Oke. Lanjut saja Mas Bos, terlihat di depan kita Metro Dodo Kambingan masih seperti biasa Bang Hanapi dari Metro Dodo Kambingan. Nampaknya juga dari daerah Bang Rejo Pak Sukis dan kawan-kawan Mas Bro masih berbelanja juga Mas Bos. Kita lihat di sebelah sana dari Sumatera Selatan, nampaknya dari Empat Lawang dari Kayu Agung juga hadir Mas Bos di sana. Dari Mesuji Menggala juga berbelanja di Pasar Adi Jaya ini Mas Bos. Oke. Dari Lampung Selatan, Lampung Utara juga hadir Mas Bos. Jadi Pasar Kambing Adi Jaya pasar kambing terbesar di Pulau Sumatera Mas Bos ya. Oke. Lanjut saja Mas Bos, saya udah dapat beberapa ekor Mas Bro. Kita goyang harganya dari pagi karena tadi agak miring Mas Bos. Jadi para pedagang belum ada yang datang, tadi saya goyang Mas Bro. Alhamdulillah udah dapat beberapa ekor. Ini udah banyak belanja, saya agak nyantai lagi Mas Bos. Jadi kalau belanja kita lihat situasinya Mas Bro. Oke, lanjut Mas Bos, kita mau review kambing hari ini Mas Bro. Cross. Mana cross? Yang mana cross? Mana itu? Diri tadi. Diri. Diri cross harga berapa itu? 12.50. Yang siapain ini babon ini siapain bukan? Cuman tinggal ini. Oh ini, yang ini superan harga berapa nih? 2.250 betina itu ya, 75-80 cm Mas Bos. Yang lainnya mana? Sama aja. Ini 2.250 juga. Ini 75 cm Mas Bos. Jawa Randu masih Doro. Doro buka Bos. Oh kayaknya laktasi satu kali ini Mas Bos. Laktasi. Ini Doro ya. Doro Mas Bro. 2.250 masih nego ya. Masih nego Jawa Randu TB 75 up Mas Bos. Nih. Doronya super nih Mas Bro. Masih bisa nego Mas Bro, tenang aja masih bisa nego. Oke, lanjut yang cross yang sebelah. Oh, yang itu tadi ya? 12. Ya. 1.200 Mas Bro. Tuh TB 60-65 sentian Mas. Iki gembel-gembel teh, sopo temu kok? Rego piro ning ini iki? Iki. Nah, loro iki. Ini 12-an. 12-an. Ya. Betina semua. Ya. Betina semua. Kalau yang Garut? Garut itu pengkor. Pengkor ini? Oh pengkor Mas Bro, oh betul. Kaki depan. Bawa yang mana nih yang selain ini? Yang 12-an nih, selain ini yang mana? Gak ada lagi. Gak ada lagi, habis? Habis Mas Bro. Bro, babon harga berapa Bro? 15. 1.550, 65-70 cm Mas Bos, gemuk? Majeran. Majer Mas Bro, ini bukan gudik Mas Bro ya? Bukan. Jadi ini karena dia kandang, kena biasanya ada palangan bambu, sering kena itu jadi rontok. Iya. Yang jantannya mana Mas Dwi? Ini harga berapa yang ini? 26,5. 26,50 Mas Bos. Bodinya Mas Bro bisa sampai lihat kayak bantal Mas Bos. Iya. 26,50 masih nego ya? Masih 70-75 cm Mas Bro, 70 up masih nego tipis. Harga habis berapa Mas? 2.600 habis ya? Iya. Habis 2.600. Yang sebelahnya? Bukan punya sampean nih. Sama juga. 2.600 juga. 2.600 ini Mas Bro. Nih. Oh, Mas Bu Lilis masih ngerayu ini Mas Bro. Harga berapaan nih? Ini 4 ekor 2.050. Nih, 1 2 3 4. 2.050. Iya. 500-an. Dinego ya, ditawar. Kita nyari di bawahnya. Di bawahnya lagi. Ini Mas Bro, 1 2 3 4. 2.050.000 Mas Bro. 2.050.000 untuk kelas betina semua nih Mas Bos. Nih rambonan semua umur 4 bulanan 4 sampai 5 bulan 2.050.000 Mas Bos. Iya. Mantap. Ini enggak boleh kurang lagi Mas. Kurang 50 harga pas 2 juta. Ya. Harga pas. Ini enggak boleh 16. Enggak dapat. 16,5.
17 belum boleh. Pecah kalah. Udah harga net 2000. 2 juta. Enggak bisa kurang lagi. Nih 2 juta Mas Bos. Nih. Rambonan biasa Mas Bro, bukan rambon kacang nih, rambon biasa Mas Bos. Nih Mas Bro. Mantap nih yang punya. Makasih Mas Dwi ya. Siap Mas Bro. Yang ini tadi bandotan. Yang mana Mas Nuris? Ini dia yang 26an tadi. Punya kayak kata Bang Dwi tadi 2.600.000 nih Mas Bos. Sama yang ini nih. Oh, 75 80. Yang ini 70 up. Sama 70 75 cm. Cuman ini mendekati 75 cm-an Mas Bos. Tapi rootnya masuk ke 70 75 cm, barangnya juga aduhai Mas Bos. Gemuk benar Mas Bro. 2.600.000. Yang lain yang mana Bang Sulis? Yang ini Pak, jantan ini harga berapa ya? 2250. Yang ini 2250. 70 75 cm juga, cuman bodinya masih gepeng Mas Bos. 2250 70 75 cm. Yang jelas ini 70 up Mas Bos. Jawa Randu. Usia 1 tahun lebih Mas Bro, tapi belum poel. Mantap nih Mas Bro. Oke, lanjut. Oke, lanjut lagi Bang Bro. Nah, itu harga berapa, Bos? Hah? 2.500. 2.500 nih Mas Bos. 80 85 cm Mas Bro. Nih. Jawa Randu Super Laktasi 1 sampai 2 kali. Ini ada anaknya enggak? Enggak ada. Ini Mas Bro, Jawa Randu Super. Ini 80 up Mas Bro. 80 85 cm ini yang punya nih Mas Bos. Siap. Oke, lanjut. Makasih Mas Bos ya. Siap, lanjut Mas Bro. Kita lihat lagi yang sebelah timur sana Mas Bro. Kita udah dapat beberapa ekor sebenarnya Mas Bos. Nanti saya tunjukkan yang mana saya dapat. Saya juga ada jual beberapa ekor juga. Tadi kita juga bawa dari kandang Mas Bos. Yang ini hampir mendekati 80 cm Mas Bro. Nih. Pala merah. Hampir mendekati 80 cm. Ini udah kita beli Mas Bos ya. Udah punya kita. Udah kita goyang tadi. Mantap nih Mas Bos. Barangnya. Oke, lanjut Mas Bro. Bar, kopi dong, Mbah. Kopi dong, Mbah. 2.200, 65.70 Mas Bro. 2.200. Kurang-kurang ewu ora, Mbah? Kurang-kurang ewu piro? Ora kurang. Pecah kurang ewu, pecah titik ora kurang. Entek piro? Selikur 5. 2.150, 65.70 cm Mas Bos. Ini yang punya. Kurang-kurangnya ini perundingan lah, Mbah. Kurang-kurang ewu. Di. Rugo piro wes wedok? Rolikur seket iki. Piro? Rolikur seket. Rolikur seket kurang-kurang ewu piro? Ora kurang. Kurang-kurang ewu piro? Nyangane 2000. Bon 18, Bro. Alah. Kan iki. Ngireng iki. Rugo piro iki? Rugo rolikur. Rolikur 70 up Mas Bro. Mendekati 75 cm cuman tanduknya Mas Bro. Tanduknya enggak masuk nih Mas Bos. Udah dipotong nih Mas Bos. Ancep. 70 75 cm Mas Bos. Yang hitam 70 up 2.200. Masih bisa nego Bro ya. Masih bisa nego. Hitam mulus Mas Bro. Cuman tanduknya cacatnya Mas Bro. Oke, lanjut. Orang masuk sih aku. Kecil yang di 55 60 cm Mas Bro, rambon kacang. 1.600 masih nego ya. Masih nego. 1.600 masih nego nih Mas Bos. Nih. Kalau modelnya mantap Mas Bro, cuman terlalu pendek Mas Bos. Kalau saya itu 60 up ya biasanya. 60 sampai 65 cm. Lanjut. Bro, kita dapat yang 65 70 cm ini satu lagi Mas Bos. Lumayan nih Mas Bro. Dah, kayak kan sangat-sangat masuk 65 70 cm, 65 up nih Mas Bro. Bos, rego piro ngene iki, Bos? 26, Pak. 2.600. 75 80 Mas Bro. Burung poel ya? Belum poel nih Mas Bos. Sudah poel. 75 80 cm Mas Bro. Jawa Randu Super. Mantap, 1 tahun setengah lebih. Nanti golek gawananmu nanti. Habis. Entek. Woi, masuk. Jelek-jelek. Tinggal yang jelek ini harga berapa yang jelek? Jual murah 25 ini, tapi gemuk-gemuk. 2.500, 60 65 cm Mas Bro. Yang satu babon ya, laktasi 2 sampai 3 kali. Yang satu ini masih doro. Ya. Doro Mas Bro, 60 65 cm. 2.500, masih bisa nego Mas Bro ya. Masih bisa nego. Ini enggak boleh dua-dua, Bro. Belum boleh. Harga habis berapa nih? Habis 25. 25. Habis. Habis 2.500, Mas Bro. Oke, mantap. Ini yang punya, Mas Bro.
Lanjut lagi mas bro. Saya ingat kebagi seluruh viewers yang mau langsung terjun ke pasar kambing mas bro. Hati-hati mas bro, karena kalau apalagi beli jantan harus sangat-sangat teliti. Orang bah, welek nunggui, cacat. Bu, tes apa ini bro? Bu, tes apa ini? Bu, mantap. Mantap mas bro. Jajal. Nanti jajal. Nih mas bro, punya orka. Kita mau lihat nih mas bro. Wah, bahan mas bro. Bro, 1.100.000. Kendalanya apa nih? Cuman itu aja. Oh, kaki depan ya? Oh, nih mas bro, kaki depannya nih. Agak maju tulangnya mas bro. Ini padahal Jawarando super, cuma 1.100.000. Man, kondisinya seperti ini mas bro. Murah kalau dia normal mas bro. Ini nggak normal mas bos. 1.100.000 ya. Jantan mas bro, 1.100.000. TB55 up. Oke, lanjut. Yang punya yang lain yang mana nih? Kecil-kecil itu. Yang mana? Oh, kecil-kecilan ya? 15 kecil-kecil. Dua ekor? Jantan semua? Iyalah. Dua ekor itu ya? Iya, 15. 15, dua ekor mas bro. Jantan semua nih mas bos. Ini dua ekor, 1.500.000. Kecilan nih mas bos. Oke, lanjut mas bro. Ini jawaranduan mas bro, cuman masih sangat muda. Lanjut, kita lihat yang lain mas bro. Ki wetor-wetor gupiro bro. Harga berapaan bos? 15 ini 3. 15 3. 500-an berarti mas bos. Iya. Ini mas bos. Rambonan nih mas bos. Umur 5-6 bulan, 4 sampai 5 bulan mas bro. 1.500.000 masih nego ya? Masih bisa kurang. Ya, itu udah nipis sekali, Bang. Udah net apa bisa kurang? Net. 1.500.000. Iya. 3 ekor mas bro, ya. Gak boleh kurang nih mas bro. Waduh. Di 12 ya. Aduh, harganya 12,5. Warga pastek itu. Udah habis, 15 habis. 13 gak dijual. Udah nyermawah ini. Mas bro, gak bisa kurang lagi katanya mas bos. Bisa kurang lagi. 3 ekor, rambonan. Oke lanjut mas bro. Makasih bos. Siap, lanjut mas bos. Tuh lanang kapir, kapir bro. Hah? Lanang kapir, kapir. 2.100.000. Kurang ibu bro. Kurang. Ini mas bro, 2.100.000 berarti 1.100.000-an 1.000.000 mas bro. Mau jawarandu. Umur sekitar 4-5 bulan juga mas bos. Nih. Untuk TB yang 1.50-55 cm, yang 1.45-50 cm. Jawarandu mas bos. Mantap. Harga habis 2.100.000. Habis 2.100.000 yang punya nih mas bos. Oke, lanjut. Lanjut mas bro. Kita lihat model sedang yang 55 up nih mas bro. Rugo piro bos? Rugo piro bos? Piro. Ah. 55 up rambut kacang nih mas bro. Piro? 28. 28 nih mas bro. Ternyata selawih yang lebih. Hah? Pasnya piro? 27. Pas 2.700.000 nih mas bro. Nento selalu dibayarin ya? Bro. Kalah bos, kalah. 2.700.000 nih mas bro, 55 up. Ini rambon kacang nih mas bos. 2.700.000 pas 13.50-an. Mantap nih mas bro, itu yang punya. Oke lanjut mas bro. Kita lihat yang lain mas bos. Oh ini bandrotan mas bro, 75 up di 2.800.000. Ini babonan harga berapa nih? Babonan itu harga 2.000.000 lebih. 2.000.000 lebih berapa? 2.3-an seperti ini. 75-80 cm mas bro. Di 2.300.000. Yang satu itu? 70 up. Harga berapa? Sama aja. 2.3-an seperti ini. Ini rambon super mas bos. Bukan jawaran, ini rambon super mas bro. 2.300.000 mas bro satunya. Harga net berapa bos? 4,5 2 ekor. Gak kurang dari 4. Gak kurang. Mas Tony harga berapa itu mas Tony? Hah? 16,50. Ini mas bro 70-75 cm juga mas bro. Harga habis berapa nih? 16. Kurang dari 15 berapa nih? Gak kurang. Harga habis 16.
16 itu harga habis ya mas bro. 14 ya bro. Gak boleh. Ini harga berapa yang satu ini? 12. Hah? 12. 1.200.000, 60-65 cm mas bro. Sewu ya. Kalau 1 juta kita bayar bos. Ntar gue biro. 11.5 T. 60-65 cm rambon mas bos. Sewu lah bro. Kalah. Ntar sama no. 11.5 T. Habis 1.150.000 mas bro. Masih doro udah siap kawin nih mas bos. Kita lanjut mas bro. Itu sing cilik. Itu seket pak. Oke. Itu seket. 5 seket ya. Itu rawa lah pak. 5 seket ya cipo. Jawarandu nih mas bro. Sama itu juga jawaranduan mas bos. 700 pak. 700 pak. Nah 5 seket ya cipo. Nih 6.50 pas nih bro. Oke lanjut mas bro. Sewu. Sewu. Nah 1 juta kita bayar mas bos. Oke lanjut mas bro. Pak Win harga berapa nih kayak gini Pak Win? Ini Pak Bon. 6570, 1350 laktasi 1-2 kali mas bos. Nih 1350.000. Punya Pak Win nih mas bro. Agak gatal dikit di mukanya itu dikasih warmectin seperti ini mas bro. Kalau gudik kan kasih warmectin cepat mas bos. Apalagi kalau gudiknya gudik kering mas bos. Oke lanjut mas bos. Kita lihat yang lain lagi mas bro. Ini banyak gembel-gembel. Kita sopo ki. Kesampean. Oh Mang Jaka minta berapaan tadi? 12.5. Betina semua ya? 2, 3, 4, 5. 5 ekor nih mas bro, 12.50-an. Ini jenisnya apa tuh, Pak? Samin apa biasa? Ya, samin. Gembel biasa ya? Bukan samin, bukan? Turunan. Turunan. Mas bos. 1.250-an. Ini masih doro-doro semua mas bos. Untuk gembelnya nih mas bos. 1.250. Betina semua. 5 ekor nih mas bro. Kalau dilihat usianya sekitar 6 bulanan nih mas bro, 5-6 bulan. Cuman gemuk-gemuk nih mas bro. Mantap nih mas bro. Oke lanjut mas bro. Ini sampean si gembel ngendi? Gembel sampean ngendi pak? Gembel sampean nggak gowo? Mas bro, nggak bawa katanya mas bos. Lanjut tadi ini sih di sini ini murah sih mas bro, 75 sentian mas bos. Ini cuma minta di 2.150.000, cuman tarik kaki belakangnya mas bro, pengkor nih mas bos. Jadi kalau untuk terjun sendiri ke pasar, para apalagi untuk para pemula itu harus saya sarankan harus benar-benar teliti mas bro. Apalagi untuk pembelian jantan dari kaki, tanduk, terus mulut, kuping, mas bro. Dan juga buah zakarnya tidak ketinggalan juga sangat-sangat penting mas bos. Jadi kalau untuk viewers yang mau terjun sendiri saya harapkan sangat berhati-hati. Karena kemarin ada sih subscriber dari Lampung Barat. Jadi beliau saya arahkan di pasar. Udah saya arahkan tetapi beliau tuh pengen nego sendiri. Ada beberapa ekor beliau mau nego sendiri. Tapi nggak saya awasin mas bro ya. Karena saya juga jual di pasar, jadi saya biarkan dia sendiri. Akhirnya dapat satu, katanya murah. Begitu saya lihat kakinya pengkor mas bro. Terus saya tanya tempat belinya di mana, udah lupa orangnya. Soalnya orangnya segitu segini banyaknya mas bro. Ini juga kasihan juga sih subscriber saya kemarin. Karena saya udah arahkan, saya kawal, katanya biar bebas saya coba sendiri mas. Ya saya lepas mas bro, saya dagang. Ya ada kejadian seperti itu, saya sempat gak enak. Cuman ya beliau juga menyadari itu kesalahan beliau. Karena dia pengen nego sendiri. Oke. Sekali lagi kalau untuk viewers kalau mau ke pasar didampingin saya siap, tidak didampingin pun saya siap mas bos. Oke lanjut. Niki bro. Hah? 25. Nih mas bro, jawarandu super 2.500. 7580 cm mas bos. Net. Enggak sampai nih 85. Kalau 80 sentian berkisaran, mas bos. Ini total-total ngono kita kan piro, bro? Bro, Mas Jambu. Total-total ngono kita kan piro? 2.470, 75 senti, mas bro. Ganteng. Ganteng. Cuman kok total-total ngene iki yo. Koyo enek panuan nih iki. 2 juta lolos. 2 juta dijual ya? Belum. Harga habis berapa nih? 23 habis. Habis nggak boleh 2 juta beneran nih? Gak ini boleh. Masih muda loh nih.
Jawaran itu super nih, Mas Bro. Total. Kata orang sih pulkadot kayak gini. Kalau kita bilang dulunya dulu biasa ya, Mas Bro. Ya. Kalau sekarang bahasanya pulkadot. Ada juga yang bilang kayak sejenis anglu. Apalagi kalau dulu yang bulu telon tuh, sekarang udah bilangnya pulkadot. Kalau saya sih bulu telon dari dulu, Mas Bro. Marlboro harus satunya. Ini kalau bulu seperti ini biasa, Mas Bro. Jadi nggak ada istimewa, itu sangat banyak di pasar biasanya. Kadang-kadang kan ada oknum-oknum yang tertentu bilangnya bulu langka. Bulu langka, blorok ini ya. Blorok. Norong ewe, Bro ya. Kalah. Masuk kalah. Ente. Norong ewe seringgit. Norong ewe seringgit 2250. Seringgit kok bos opian teman, bos penjajahan seringgit. Oke, 2.250 net, Mas Bos. Jawaran untuk TB 70-75 cm masih sangat mudah, Mas Bos. Wah. Mas Bro, kita udah muatkan punya kita, Mas Bos. Udah kita masukkan di dalam mobil, Mas Bro. Sudah 13 ekor, Mas Bro, hari ini. Kita masih goyang-goyang lagi yang lain ini, ada babon kurus di sini, Mas Bro. Untuk TB 65-70 cm cuman dia minta 1.100.000, Pak Win. Kita tawar di 900 belum boleh ini, Mas Bro. Untuk harga pas berapa, Pak Win? Harga jadi ini. Harga jadi? Udah jadi ini. Udah jadi berapa nih? 1.000. 1 juta? Udah terjual ya, Mas Bro? Udah. Terjual 1 juta. Bengkulu punya ini, Mas Bro? Murah. Ini orang Bengkulu ini, Mas Bro? Cukupnya. Mas Bos. Udah nyampe anak buah ya, Kak. 1 juta, Mas Bro. 65-70. Ini sebenarnya belum tua-tua benar, Mas Bro. Cuman tidak terurus, Mas Bos. Oke, lanjut. Ya, apa bawa kini? IQ, piro? Mati. Dia cuma mati urip no. Nek mati kan dia korai suadol. Nek itu rolas ya diunggah ke. Dinya rolas tengah. Dinya rolas tengah. Entah erko 14. Ya. Semua. Piro? 13 mentok. Mentok. Ini Mas Bro, 55 sentian, Mas Bro. Mentok. Tapi kalau 12 naik mobil juga tuh masih untung ada celahnya tuh. Pak Haji belum pulang. Pak Haji belum pulang, lanjut aja, Mas Bro. Oke, lanjut, Mas Bro. Kita goyang lagi, Mas Bos. Kita sopo sing lemu tenan iki yo. Teh Bang Anu. Jaluk piro demo? 26. 26. 2.600.000. Buh. Be macer kayaknya, Mas Bro ya. Mas Bos. Rambun super, oh sorry, nggak macer nih, Mas Bro. Kantong susunya masih ada tuh. Gemuk bener ini, Mas Bro. Untuk TB-nya 70 up, Mas Bos. 70-75 cm, cuman badannya, Mas Bro, kayak bantal tuh, Mas Bro. Kita pegang nggak tembus balung nih, Mas Bro, tuh. Bel, bener, Mas Bro. 2.600.000 masih nego, Mas Bro. Oke. Mas Bos, mungkin cukup sekian dulu review hari ini. Kita ada juga dapat kecil-kecilan yang betinaan yang harga 700-650. Betinaan, Mas Bro, ada dapat sekitar 8 ekor pemesanan, Mas Bos. Oke. Mungkin cukup sekian dulu review hari ini. Sebelumnya salam ngarit dari Lampung, salam Tera Indonesia, salam Kampung Lovers, salam satu hobi serta salam satu profesi. Bagi seluruh pecinta kami seluruh Nusantara dimanapun Anda berada. Saya Rio Abila Topik Walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya selalu peternak Indonesia.